ayat yang berfungsi untuk menarik orang-orang yang pergi, membuatnya bingung sehingga kembali lagi ke orang yang ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Para pemirsa sahabat YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan membahas mengenai tentang bagaimana kita mengembalikan pasangan kita yang pergi dari kita, atau pasangan kita yang sudah tidak mencintai kita. Dalam jangka 7 hari, pasangan kita akan kembali ke dalam pelukan kita. Di dalam rumah tangga, memang kadangkala pertengkaran merupakan bunga-bunga cinta. Tapi ketika bunga-bunga cinta itu berguguran, maka bunga itu akan hilang. Artinya apa? Apabila sahabat-sahabat pemirsa YouTube mengalami hal yang demikian, bertengkar dengan suaminya, kemudian suaminya pergi, atau istrinya pergi, atau ketika suami kita terjerat oleh wanita lain, atau istri kita terjerat oleh laki-laki lain, maka gunakan cara ini untuk mengembalikan mereka dalam mangsa atau dalam waktu 7 hari. Baik, namun sebelum saya mulai pembahasan kita mengenai tentang ini, bagi pemirsa sahabat-sahabat YouTube yang masih belum mensubscribe channel saya, mohon keikhlasan ya untuk mensubscribe channel ini supaya channel ini terus bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, mari kita mulai pembahasan kita mengenai tentang faidah di takhirir rajuli hatta yarji'a ila zaujatihi khadi'an ta'ian. Pembahasan kali ini saya mengambil dari kitab Al-Jawahirul Lamma'ah. Ini seperti ini kitabnya. Terus Fistihdori Mulkil Jinni fil Waqti Wassa'ah. Dalam membahas mengenai tentang bagaimana menghadirkan khodam malaikat dan khodam jin. Ini adalah karangan dari Asy-Syaikh Ali Abu Hayyillah Al-Marzuki. Ini pengarangnya. Baik, langsung kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang saya sampaikan ini terdapat pada halaman 103. Di sini memang yang dijadikan contoh adalah bagaimana kita membuat seorang laki-laki bingung, kemudian ketika dia pergi dia akan kembali karena kebingungan tadi itu. Atau ini juga bisa berlaku sebaliknya, artinya ketika yang pergi adalah perempuan, maka bagaimana membuat dia bingung kemudian kembali lagi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pasangan kita yang demikian? Maka yang harus kita lakukan, tak tubuh. Wa ta'alluku fil hawa. Wa hiya an taktuba hadhil kalimat. Maka kita harus menulis kalimat ini. Ini saya baca dulu, nanti tata caranya itu ada di belakang. Apa yang harus kita tulis akan saya sampaikan dulu. Nanti tata caranya akan saya sampaikan di belakang setelah saya membaca secara keseluruhan isi dari kitab ini. Yang harus kita tulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi qabla yadi. Walillahil amru min qabli wa min ba'di. Allahumma innas sama'a sama'uka wal ardu arduka was sahlu sahluka wal barru barruka wal bahru bahruka
wal ibadu ibaduka wa anta la ilaha illa anta. Ini sangat banyak, nanti silahkan sampean screenshot, kemudian sampean dijadikan pegangan, siapa tahu ada saudara kita yang mengalami hal yang semacam ini dan bisa kita berikan catatan ini supaya pasangan mereka atau jodoh mereka yang sedang diuji kembali lagi dan hidup bahagia dengan pasangan yang sah. Allahumma binuri jalalika as'aluka Allahumma binuri jalalika wa azimi sultanika an taj'alal buldan wal mudun wal qura dhiqatan ala fulan ibni fulan. Nah, ini ketika Allah di sini, maka tulislah nama orang yang kabur atau nama orang yang selingkuh atau nama orang yang terjerat oleh hati orang lain sehingga kembali kepada diri kita. Maka tulislah nama orangnya berikut dengan nama ibunya. Jadi misalkan namanya Ahmad, terus ibunya Maryamah, maka Ahmad bin Maryamah. Nah, itu jadi ibunya yang ditulis. Hatta yarji'a ila zaujatihi. Nah, ini kalau yang pergi itu laki-laki, hatta yarji'a ila zaujatihi. Tapi kalau yang pergi itu adalah perempuan, maka ganti hatta hatta tarji'ah ila zaujihi. Hatta tarji'ah ila zaujiha gitu. Jadi diganti ke suami. Kalau ini contohnya ke istri. Terus nama suaminya siapa disebutkan di sini, atau nama istrinya siapa jadi disebut di sini. Kemudian tulis lagi Allahumma ja'al alaihi dunya adhikum min khalqatil khatim alal asabi wa nafakha fissur fajama'nahum jam'a. Ini ayat Al-Quran. Allahumma hayyir. Nah, ini nama orang yang pergi atau nama orang yang terjerat oleh hati orang lain. Allahumma hayyir. Misalkan namanya tadi Ahmad, Allahumma hayyir Ahmad bin Maryamah umpamanya. Kalau perempuan, Allahumma hayyiri, Allahumma hayyir Maryamah binti siapa nama ibunya. Hatta yarji'a ila ini, ilanya ini kepada pasangan yang sah umpamanya Maryamah yang pergi, terus suaminya Ahmad, Maryama ila Ahmad. Jadi tinggal tulis seperti itu. Kama hayyarul jamalu fi aklihi wattayru fi wakrihi wal waladu ala mahabbati ummihi hatta yarji'a ila baitiha wa makaniha alladhi kharaja minhu wa nafakha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qulu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun wala tahwihi ardun wala tahwihi darun wala makanun hatta yarji'a ila zaujatihi. Nah, ini ditulis lagi. Siapa yang melakukan, yang pergi itu siapa, terus mau didatangkan ke siapa. Umpamanya mau didatangkan ke suaminya, maka sebutkanlah suaminya. Atau ketika ingin didatangkan ke istrinya, maka hatta yarji'a ila Maryamah umpamanya. Ini caranya seperti itu. Wa ila makaniha Allahumma kama radatta Yusuf ala Ya'qub
wa kama radabta Musa ila ummihi. Allahumma ya jami'a syattat, ya jami'an nas liyaumi, ya jami'un nas liyaumi la raiba fi, ya jami'an nas liyaumi la raiba fi. Rudda fulan ibni fulanah. Nah, ini fulan ibni fulanah ini tulislah nama orang yang pergi. Kembalikan fulan bin fulan umpamanya. Ala, nah, ini siapa yang tidak pergi, ini siapa? Ingin dikembalikan ke siapa? Kalau ke si Ahmad, ala Ahmad. Jadi nanti akhirnya berkumpul dengan Ahmad. Wa ila makaniha alladhi kharaja minhu, atau kembalikan ke tempatnya dari mana dia itu pergi. Wa jama' syamlaha bi syamlihi innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ditulis semua. Ditulis semua. Caranya begini. Tulis apa yang saya baca tadi secara keseluruhan. Kemudian ketika sampai kepada nama Fulan bin Fulan yang pergi, tulislah orang yang pergi. Kemudian ketika sampai hatta tarji'ah, maka gantilah dengan ingin didatangkan ke siapa orang yang pergi tadi. Umpamanya kalau anak-anak yang pergi, maka kembalikan ila ummiha, kepada ibunya, atau sebut namanya langsung sama. Kemudian setiap ada Fulan bin Fulan, itu tulislah yang nama orang yang pergi dengan nama ibunya. Kemudian ketika itu yang pergi itu ingin dikembalikan ke siapa, baru hatta tarji'a ila. Nah, di sini contohnya Fulan-Fulan semua, makanya hatta tarji'a ila itu diganti setelah Fulan yang kedua itu diganti dengan orang yang ingin kembali kepada siapa. Ini caranya. Ini sangat mujarab, karena kalau melihat dari artinya ini, Bismillahirrahmanirrahim, yadullah qabla yadi, tangan Allah sebelum tangan saya, dan semua urusan adalah min qabli wa min ba'di, baik sebelum dan sesudah. Allahumma inna sama'a sama'uka, ya Allah, sesungguhnya langit adalah langitmu, dan bumi adalah bumimu. Artinya dimanapun dia pergi, selama dia perginya di bawah langit dan di atas bumi, dia pasti akan kembali. Kenapa? Karena di sini dijadikan seakan-akan bumi ini sempit. Jadi bumi ini seakan-akan sempit, lingkungan seakan-akan sempit, dan orangnya akhirnya akan menjadi bingung. Ketika bingung, dia akan kembali kepada istri atau suami yang sah, atau kepada suami atau istri yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, amalan ini sangat baik digunakan ketika ada sebuah pasangan yang pasangannya itu tergoda oleh laki-laki lain, atau tergoda oleh perempuan lain. Maka gunakanlah cara ini sehingga pasangan tadi itu kembali rukun dan kembali hidup normal. Terus bagaimana tata caranya? Nah, sekarang kita bahas mengenai tata caranya. Yang pertama, sebelum kita menulis ayat-ayat tadi berikut dengan kosamnya, jadi saya ingatkan bahwa kosam itu adalah kata-kata perintah yang diucapkan. Kemudian ayat-ayat juga ada ayat-ayat yang berfungsi untuk menarik orang-orang yang pergi, membuatnya bingung sehingga kembali lagi ke orang yang ditinggalkan. Tata caranya adalah berwuduklah sebelum kita menulis. Setelah kita berwudu, maka bertawassullah yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kepada malaikat Mikail, karena ini wasilahnya melalui malaikat Mikail. Karena nanti yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melalui udara atau melalui angin. Terus kemudian
berwasilahlah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu yang ketiga. Yang keempat itu berwasilah lil muslimin wal muslimat. Baru yang kelima ini difatihahkan kepada atau bertausul, berwasilah atau mengirim fatihah kepada orang yang pergi. Jadi orang yang pergi itu juga difatihai. Baru setelah selesai semua bacaan-bacaan fatihah yang kita kirimi tadi, maka tulislah ini dalam keadaan suci dan tidak boleh berkata apapun. Jadi tidak boleh berkata apapun, baik berkata sendiri atau dengan orang lain, karena ini merupakan syarat. Kemudian setelah selesai semua, maka lipatlah kertas yang sudah ditulis, kemudian bungkuslah dengan plastik. Setelah itu dilem atau dikasih plaster. Kemudian setelah selesai, maka kasihlah tali, karena fungsinya nanti ini akan digantung di sebuah tempat atau digantung di atas pohon yang sekiranya pohon tadi itu kena, yang sekiranya gantungan tadi itu kena angin. Kenapa kok harus kena angin? Karena memang wasilahnya, pelantarannya itu melalui angin, sehingga angin tadi ketika menerpa orang yang apa namanya, orang yang dimaksud, maka dia secara tiba-tiba merasa bingung, sehingga dari bingungnya tadi dia akan kembali secepatnya ke tempat di mana dia asalnya. Atau ketika suami yang pergi, maka dia akan kembali lagi ke istrinya. Ketika istri yang pergi, maka istri akan kembali kepada suaminya. Ketika anak yang pergi, maka dia akan kembali ke rumahnya atau ke ibunya. Dan demikian juga contoh-contoh yang lain. Hal yang semacam ini sangat mujarab, dan ini insya Allah manjur ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat tadi itu. Makanya syaratnya ini yang harus kita penuhi. Apa ya, diantaranya harus suci, tidak boleh berbicara, dan jangan lupa berwasilah ke yang lima tadi yang saya sampaikan tadi. Para sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata yang kurang tersusun, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.